Halo teman-teman Autocars, hari ini kita mau upgrade beberapa audio dan pasang lampu mini Pro-G bilet di mobil Honda Jazz ini. Nah, nanti di bagian pintu sampingnya sini, si speaker bawahnya bakal kita ganti dengan speaker split yang pasti suara audionya bakal lebih jernih dan lebih ngangkat dari yang bawaan. Terus di bagian bagasi belakangnya sini kita akan tambahin subwoofer 12 inch beserta boxnya. Dan nanti di belakang boxnya bakal kita tambahin audio monoblock untuk ngangkat si suara subwoofernya ya guys, atau bassnya. Nah, nanti ini bakal kita pasangin di bagian belakang subwoofernya atau box subwoofernya. Sudah mulai ke pengerjaannya. Kita ke pemasangan speaker pintunya dulu. Nah, ini kita sudah mulai pemasangan speaker splitnya atau two-way yang kita pakai dari merek Rockford Fosgate seri premium. Ini kita tambahin dudukan ya guys, biar nanti lebih rapi gitu. Nah, kenapa speaker gantiannya ini suara audionya lebih jernih dari yang bawaannya? Karena speaker gantian ini tuh dia tuh magnetnya lebih gede, apalagi ini pakai yang seri premium, jadi magnetnya tuh bener-bener lebih gede. Dan juga ini kita pakai speaker split yang sudah ada tambahan 2 crossover atau penyaringan suara dan 2 tweeter atau speaker kecilnya juga ya guys, untuk tambahannya nanti kita pasang di bagian atasnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini si subwoofernya dan audio monoblocknya sudah terpasang di bagian boxnya. Nanti tinggal kita naikin dan kita simpen di bagian bagasi belakangnya sini. Nah, untuk si subwoofernya ini pasti udah pada tahu dong ya, yaitu untuk menaikkan frekuensi suara bassnya biar lebih naik atau lebih kerasa, jadi ada jerak hidupnya gitu ya guys. Karena memang suara bass itu ngaruh banget bikin suara audio itu tambah enak dan stereonya itu lebih stabil gitu ya guys. Dan untuk audio mononya ini fungsinya untuk alat setting atau untuk menaikkan si suara subwoofernya ya guys, atau untuk suara bassnya gitu, biar nanti suaranya itu lebih enak, lebih tertata rapi, ada bassnya, dan bikin telinga tambah nyaman dengan dengerin suara audionya yang sudah pakai tambahan audio subwoofer power atau subwoofer sama monoblock ini. Sekarang kita ke bagian depannya sini. Ini kita sedang pengerjaan pemasangan si lampu mini Pro-G. Ini kita pasang di sela-sela grillnya ya. Jadi untuk lampu mini Pro-G yang kita pakai ini yaitu mini Pro-G 3 mata dari merek Autovision yang 70 watt, dengan warna cahayanya itu yang ada 2, yaitu warna putih dan warna kuning. Kuningnya itu kuning pekat, putihnya untuk lampu dekat atau lampu stay, dan kuningnya untuk lampu jauh atau lampu dim. Dia sepasangnya itu ada 2, kita pasang di bagian kiri dan kanan. Nah, fungsi si lampu mini Pro-G bilet ini selain untuk membantu penerangan, dia juga jangkauan cahayanya cukup jauh dan lebar ya guys. Jadi ini tuh bener-bener ngebantu banget, apalagi di jalan-jalan yang gelap atau jalan-jalan yang ada kabutnya gitu ya guys. Tapi tetap kita setting agar dipastikan tidak mengganggu pengendara lain juga. Jadi setting biar nggak ke atas dan biar nggak bikin silau, karena ini tuh bener-bener terang banget. Dan lampu mini Pro-G ini tuh bener-bener bagus banget ya guys, untuk membantu penerangan saat berkendara di malam hari, karena itu cahayanya benar-benar tebel banget di saat hujan atau tuh saat melewati jalanan berkabut. Ini tuh benar-benar berguna banget ya guys, benar-benar worth it banget untuk dipasang di mobil kita. Right.
climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Okay guys, semua pemasangan audio dan lampu mini pojinya sudah selesai semua. Nah jadi buat kalian yang pengen upgrade audionya, itu kalian wajib banget ya guys pasangnya di toko kita. Karena di toko kita itu Ultrakas Purwakarta, kita menyediakan barang-barang yang high kualitas atau benar-benar kualitasnya bagus banget dan dijamin 100% original. Untuk pemasangannya juga sudah dilakukan oleh ahlinya, yang pastinya ada garansi resmi juga ya guys. Untuk kabel-kabel yang kita pakai juga pastinya dengan kualitas yang premium ya guys. Nah jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau upgrade pemasangan untuk variasi dan audio, kalian bisa langsung datang aja ke toko kita Ultrakas Purwakarta. Atau buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak atau sosial-sosial media kita yang tertera. Nah untuk yang di luar kota, kalian jangan ragu buat mampir ke toko kita, karena sudah banyak juga tamu dari luar kota yang sudah pemasangan di toko kita. Oke, terima kasih buat kalian yang udah setia ikutin konten-konten kita. Sampai jumpa di konten-konten kita yang lainnya. Terakhir, jangan lupa mampir dan jangan lupa subscribe ya guys. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.